Kak Tasya dapur. Salih, ini saya dekat jambatan Pudu Raya. Oh, jambatan Pudu Raya. Sebelum ni saya tak pernah datang kat sini kan? Ini ramai orang ni. Sengaja nak tengok reaksi orang ramai. Tapi petang tu tak berapa sangat ramai orang. Yalah. Pasal belum waktu ofis kan? Ni buat apa kat sini ni? Buat macam orang tak betul. Itu ada orang tengok tu? Ada yang takut. Ada seorang hero ni kau main, ni kau nak baring. Pusing-pusing pula. Buat main ni. Ramai yang puasan. Ah, mereka tahu siapa ini. Tapi segan nak tegur. Segan nak tegur. Apa pasal pula kat situ? Yang ni. Tengok ya. Ramai dia pun jeling juga. Dia perasan. Itu yang tadi tu ada lagi? Nanti ya. Nanti. Ada ada kita dua orang ni. Kak Pak ni. Dia ajak saya balik sama dia. Dia ajak balik sama? Habis cakap apa? Saya kata, okey, saya nak ikut. Tapi dengan habis saya cakap tak nak lah. Tahu ni, seronok. Nanti kita tengok Iro ni. Best. Segak ni. Ini dia kata, hello Syarifah ni, confident betul dia ni. Lepas tu saya cakap, saya bukan Syarifah ni. Tengok ya. Dia balik kembali. Sorry tadi. Okey, Iro ni lagi. Kau main lagi. Okey, dia nak cakap tu. Tapi segan lah tu. Nanti ada satu abang ni saya kacau dia. Saya sengaja kacau dia. Betulkan collar baju dia. Mesti terpanjat dia. Oh, terpanjat dia? Gila dah dia. Ni kakak ni kita tengok ya. Saya minta dia tak ada buat apa-apa, saya cuma minta duit dengan dia. Minta duit ke dia? Ha. Habis cakap apa? Saya kata kakak saya tak ada duit nak balik. Kenapa dah jadi dengan you Syarifah? Kenapa sampai jadi macam ni? Dia pun kasih duit lah tengok eh. Saya tak ada duit. Waktu dia keluar dah. Lepas dia kasih duit, saya suruh lihat kamera. Ini Latif. Salih. Ya. Gambarnya dibuat di pusat latihan polis Jalan Geni. Jalan Geni. Jalan Geni. Dengan tiba-tiba saya muncul dikenalkan sebagai pelatih baru squad ini. Tapi sebelum itu saya terpakat dengan pegawai pelatih dan saya belajar beberapa komand. Komand latihan tau. Tapi komand tu sengaja saya tukar. Yang betul kita jadikan salah. Tukar ni. Bagi dia orang gelabah sikit kita tengok eh. Yelah, dia orang tu tengok ni macam Chef Fahri tapi tak berani nak cakap ya ke tidak. Tapi dia kena buat apa dia suruh tu. Dari kanan! Cepat, jalan! Tengah-tengah nak buat. Dia tak berapa yakin ya? Betul. Yelah, pasal salah tapi dia buat juga. Barisan tu. Tengoklah barisan pun tak betul. Boleh repair pula tu. Siapa ini? Tu pusing. Saya. Bang. You pun garang juga tu. Tengok. Semua ketawa. Dia tahu. Tapi tak boleh nak cakap apa. Tak boleh apa-apa lah. Dia tahu. Yang ini Latif Saleh. Lagi garang. Komando ni. Ini betul yang komando. Garang. Kita suruh buat salah di melawan. Oh, di melawan eh? Kau tukit. Saya memang tak tahan nak tahu tapi saya tahankan juga. Masam ni semua. Kau tengah-tengah ni betul. Selepas ni kita tadi. Ada tak betul lagi? Tengok ada yang ini nanti. Yang mana? Yang ini. Misai, muka, mak, karang. Ada satu lagi. Dia tengah panas ya? Panas. Patutlah muka pun masing-masing masam. Suara saya pun pagi tu. Mak, weh suara dia bagus apa eh? Apa jadi kan ni? Mana yang saya suara? Garang, melawan. Tak boleh cabut misai. Saya kata kalau tak nak dengar, tak nak buat apa yang saya suruh, saya cabut misal. Nak tahu. Serius lah semua. Senyap aja dia. Halo!
Oh, dia melawan. Melawan ni, melawan ni. Salah. Oh, salah ya? Oh, salah dia cakap. Ada yang tahu. Kita betul. Kita tahu lagi. Ya, tolong. Betul ke tidak ni? Dorang fikir tak betul. Tidak, dia main dia tidak ni tau. Oh, dia serius betul ke? Jadi ni apa satu sengi? Jalan! Pas jalan! Tengok agak lagi. Nanti lepas tu saya minta maaf lah. Oh, yelah. Saleh, yeah. Ini kan Anim Yama sebagai guru besar di sebuah sekolah di Petaling Jaya. Tapi tanpa pengetahuan guru-guru di sekolah tu, yang tahu hanyalah guru besar itu sendiri dan penolongnya. Oh, guru besar saja. Kita dengar perbualan saya dengan cikgu ni. Puan Guru, dia tak percaya, Puan Saleh. Saya dengarkan kami perbualan sekolah kita. Puan Sherry. Dia tengok-tengok. Puan Sherry. Sherry, ya? Oh, cakap putih, ya? It's Puan Sherry, pemuka baru sekolah kita. Dia mula bertugas hari ini menggantikan Cik Kevin di sekolah. So, cakap dengan perempuan itu. Puan Q. Puan Q. Puan. Yeah, but not very well. Not very well. Saya tanya boleh cakap Melayu. Bahasa Malaysia. Dia kata, not very well, lah. I'm talking about students in the CEO. To convince you that I am winning, but that's up to you, but I will be here. I'm not convinced, I don't trust you. Because, you know, I look, oh no, not at all. I think you look very nice. In fact, so nice that I can't imagine you sitting there being a headmistress. Do I remind you of anything? Do I remind you of anything that you know? Hello. Dia tahu, dia tahu. Well, I don't really watch shows, you know, Malay shows, etc. Because my bahasa Malaysia is not over. And like my name suggests, you see, and my husband is really, you know, we speak English all the time. But, well, the local scene and now and again, yes. Maybe I look like one? It's just, like I said, you know, I'm not convinced at all. I think somebody is pulling a very fast one. So I just want to tell you that you are on the camera. Oh, dah sedar. Latif, Saleh, you pernah tengok tak duit kertas Jepun? Kita panggil paper money yang digunakan zaman Jepun dulu. Mana tu air dulu ada 2 guni. Aduh. Mak banyaknya. Ania pergi shopping. Kena nak bayar dengan duit Jepun, ya? You tengok dia punya reaksi. Terap di barang lah tu. Tapi saya cakap sebelum saya datang ke sini, saya pergi tempat lain, saya bayar duit Jepun juga. Cuba nak convince dia. Apa dia kata ni? Kan kamu dia duduk. Sorry, we don't accept yen, kata dia. Ya, dia tak apa. Dia kamu terima, ya? Tak nak. Dia daun pisang. Mati nak jumpa... Dia nak pergi jumpa manager. Kita tengok, ya? Lepas tu manager dia datang kat saya. Datang kat saya, explain. Saya pun tunjuk kamera. Kita tengok reaksi saudara kita tengah makan, ya, Latif. Dia tanya saya, awak ni siapa ini, kan? Saya kata, bukan. Kemudian saya nak minta makanan dia. Saya sengaja nak buat teja, nak ambil makan dia. Nah, dia tanya, dia tanya. Dia tanya. Saya kata, bukan. Seronok dia. Ya, kata dia. Saya ambil air minum dia. Mula-mula saya nak ambil pinggan makan dia, tapi saya malu. Nanti, ya. Dia tak perasan dia, tahu nanti. Lepas tu saya cakap saudara. Saudara sekarang, cuba lihat ke belakang. Edit kamera. Latif, Saleh, ini penggambaran ni kita buat dekat Budak tu pernah, jalan dekat Nur Rahmat. Dia tengah pakai telefon. Saya sengaja nak menyakat, sengaja. Nak kacau dia ni. Nak kacau, minta duit 10 sen buat tak ada duit. Saya minta yang ni, budak lain tak datang minta duit. dia kasih. Dia kasih duit, ya? Dia kasih. Kak Pah tak ada duit.
boleh sampai 3 orang nak sekali. 3 orang je banyak duit kau. Senang eh tak ada duit. Tak telefon lah tu. Ah, telefon. Sengaja sengaja nak kacau. Lepas tu saya kacau yang sebelah pula. Oh. Saya cakap telefon ni rosak. Sebab bantai je lah nombor telefon saya. Yang ini eh. Kita lihat yang ni. Dia ni baik sekali. Gentleman nak tengok. Dia begitu. Kau minta duit lagi? Minta duit lagi. Terima kasih ya, terima kasih. Mak ni? Yang ini. Saya kacau lagi sekali. Kacau lagi. Sian. Ini saya beritahu dia. Ada candid camera. Dia mana? Dia cari. Dia cari yang mana?